semua hadirin dan warga Kampung Medo. Hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Pesta Kaul Kampung Medo. Terima kasih Saudari Norma dan Saudari. Terima kasih Pengatur Kecamatan. Yang berhormat Dato' Sri Hajah Fatimah binti Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Adun N66 Dalam. Yang dihormati Encik B. Bohari bin Dati, Ketua Kaum Kampung Kedua Bulu. Yang dihormati Encik Mahadi bin Basri, Ketua Kaum Kampung Medong Hilir. Yang dikasihi Encik Abu bin Kamat, Bapak Kaum Kampung Medong. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pesta Kaum edisi 76, Ahli Lembaga Pengarah Aktiviti Pesta Kaum 2024 dan EJK-EJK yang telah bertumpus lumus bekerja tanpa menghirau penat dan lelah demi menjayakan sambutan Pesta Kaum Kampung Medong 2024 edisi ke-76. Seterusnya, hadirin sekalian, tahun 2024 edisi ke-76. Yang berhormat Dato' Sri dan hadirin sekalian, Pesta Kaum diadakan di Kampung Medong adalah bertujuan untuk memberi makan ipuk
dan Rirang Labu Bunga. Pada tahun ini, Kampung Kedung menjambut Pesta Kaum untuk edisi yang ke-76. Di mana Pesta Kaum yang pertama kali diadakan adalah pada tahun 1947. Mengikut cerita lisan dan beberapa catatan sejarah, asal-usul Pesta Kaum yang diadakan di Kampung Kedung adalah ada berkaitan dengan masyarakat di Sitel Mekah. Suatu ketika dahulu, hal ini dikatakan demikian kerana belisir yang disimpan di dalam rumah kecil di sana adalah berasal dari Sitel Mekah. Pada zaman dahulu, seorang lelaki bernama Sepuh telah terjumpa dengan seorang gadis yang sangat jelita di sebuah rumah panjang di Hulu Mekah, di kawasan yang dikenali sebagai Sitel. Lalu Sepuh berniat untuk mengawini gadis tersebut, dan niat tersebut telah dipersetujui oleh orang-orang di rumah tersebut. Namun pada akhirnya dimungkiri janji tersebut, yang menyebabkan Sepuh marah dan merancang untuk menyerang rumah panjang tersebut. Lalu Sepuh mengumpul orang-orang kuat di Kampung Medong dan pergi menyerang rumah panjang tersebut. Namun, orang-orang Sitel di sana telah mengetahui terlebih dahulu bahawa akan ada malapetaka yang melanda mereka kerana belisir yang mereka jaga seringkali mengeluarkan bunyi, bunyi seperti besi yang dipukul. Oleh sebab itu, penduduk rumah tersebut telah melarikan diri, dan sebelum mereka melarikan diri, mereka telah membakar rumah mereka supaya Sepuh tiada can untuk datang ke rumah mereka dan menyerang rumah mereka. Ketika pasukan Sepuh tiba di kawasan rumah tersebut, mereka mendapati ada satu bilik yang langsung tidak terkesan dengan api. Pada malam hari, Sepuh telah bermimpi di mana ada seorang gadis jelita dan memberitahu bahawa dia adalah Rirang Labu Bunga. Dan Rirang Labu Bunga tersebut telah memohon untuk dibawa pulang dan minta untuk dijaga oleh kita di sini. Dan sebagai balasan, ia akan menjaga Kampung Kedung dan memberi kesejahteraan kepada kita di Kampung Kedung. Lalu Sepuh membawa belisir tersebut untuk dijaga dan dikaulkan. Dari situlah Pesta Kaum kita di Medong ini mula diadakan dan dikekalkan sehingga ke hari ini untuk kali ke-76. Selamat pagi. Selamat menyambut tahun baru 2024. Juga salam sejahtera. Yang berhormat Dato' Sri Hajah Fatimah bin Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Merangkak Aduh Selamat tahun baru dan selamat berkawan kembali. Yang saya hormati pemanca Lau Ie, Cipta Itelai Bin Sabtu, yang juga kita hormati Ketua Kaum Encik Hari Dante, Pengerusi JKK Kampung Medong Hulu. Tahniah ucapkan atas pelantikan sebagai Ketua Kaum. Kita beri tepukan kepada beliau. Terima kasih kepada jabatan kuasa pengelola kerana telah memberi kerana telah menjemput saya. Lihat ialah dari segi pengerusinya, orang baru. Bila pengerusinya baru, orang biasa kata abang au. Orang tak tahu abang au. Tetapi untuk edisi ke-76 ini, walaupun Dennis kali pertama dilantik menjadi pengerusi jabatan kuasa pengelola Kaul Medong ini, kita dapati bahawa program yang telah dijalankan bukan untuk sehari. Bermula 24/8 bulan, dan kahwin yang 4 malam aktiviti diadakan dan telah mendapat sambutan yang luar biasa
daripada penduduk, bukan sahaja penduduk Kampung Medung, bahkan juga daripada kampung-kampung lain yang ikut serta dalam berbagai acara yang telah dirancang dan telah dilaksanakan. JKK Kampung Sungai Ud Hilir, projek membina jalan simen di Jalan Bajai, Kampung Sungai Ud Hilir, permohonan Puan Jeniah Upah berjumlah ringgit Malaysia 20,000. Thank you.
Thank you.
Terima kasih.